Alhamdulillah kita sampai Jersey dah. Selamat pagi-pagi semua kawan. Selamat pagi juga pada Puat. Puat. Tu. Dua orang lagi, seorang lagi Din. Pergi lah Mak Janda. Mak Janda. Yang tu seorang lagi. Mak Janda dah. Tengok Mak Janda dah. Dapat dah. Dapat dah. Okey, hari ni kita nak kat ke lokasi mesin kita dengan kena cuaca sebelah barat laut. Dah telapia. Sebelah barat laut muram, suram. Oh, tengok tak sat masa tunggu aku kat JT, orang dah dapat dekor. Black base. Ya, wow, black base. Nampaklah Mak Janda dekor. So, jom kita gerak dulu. Dengan kena cuaca macam ni, aku tak nak mengharap apa-apa. Buat masalah. Kemungkinan kita dalam masa setengah jam, kita mungkin lari berik. Sebab barat laut tengah ramai. Hujan mungkin juga besar dengan angin. So, apapun kita gerak dulu. Jom. Okey, kita dah sampai spot kita. Spot pertama kita dalam kawasan Sangkak. So, ayak belum jalan. Ayak baru nak jalan. Target kita dah ikat Senangin lah. Kawasan ni biasanya macam tu Senangin. Ayak pun nak elang makan di kawasan kayu. Tengah kayu di kawasan Sangkak ni. Tak semua kawasan kayu Sangkak yang Sangkak tenggelam. Setengah tempat kawasan Sangkak tenggelam ni Senangin makan bila ayak mula jalan. Bila ayak dah jalan ni, susah cari Senangin ni. Sebab biasanya dekat duduk kawasan Sangkak. Okey, panjang pun dah start berlin. Dia orang yang pertama lah panjang. Madin, mabuk ni? Ya. Aduh. Dia aku pun nak kena buat mabuk ni. Tun, mengas angin dulu. Kau udang kedua, bateri 30 habis. Kita capai lah keripap, mabuk lah mulut. Tak ada capai bateri 20, capai rock dulu. Sebab dia makan. Udang kedua. Weh, dua ekor udang dapat ikan oi. Weh, nak balik ni 20 lagi kan. Dah ada sana ni, sana. Sana dia, sana Adil. Sana. Sana anu. Dengan guna pambut si dah tak. Oh, dapat ikan dua ekor member dia tu eh pambut si. Panjang lesen, panjang. Pandai panjang ah. Cari lesen main panah ah. Main panah kuat ni. Jadilah. Ni lesen. Sarapan pula kendi je panah. Depa ambil lepas kat sini bang. So hari ni geng udang kita pun tak pasang. Udang kita kecil je. So ikan-ikan kelas tu kita boleh make pun. Tengok udang kita. Halus-halusan. 3 inci ke bawah? 3 inci tu lah paling besar. Ada beberapa ekor yang lain semua mekong kurata 2 inci setengah. Udang kecil. Udang kecil ni nak dapat ikan yang besar-besar ni jarang sikit lah kan. Biasanya ikan sederhana atau ikan kecil. Apa kita tunggu saat ni 10 minit lagi? Tak ada, boleh pindah balik. Masih ada antara lesen ke? Ada lagi? Alhamdulillah syukurlah. Senangi nombor 3 ikan dah naik. Energi ada lagi ni.
Lagi. Telan. Telan tu you. Oh, untung mana tak telan. Lari tak boleh beli. Baik. Ini lebih kasar. Hai. Setting 3-4 kali drag kan. Hai. Puan. Tak tahu ikan apa. Kapalah guncang, puan. Minta kepala guncang ah. Amin dah minta dia lari. Kepala guncang kalau apa misai ah. Jorong melang, jorong melang. Tiger shark. Tiger shark brother. Tiger shark dulu tak pasal kena. Tetap lah ikan boleh tuk. Aku dah kata dah Tiger shark. Wah. Padu oi. Tiger shark. Ini botong poin ke? Ini merit 3 poin. Dalamnya. Besar. Ini merit 3 poin ah. Hui, merit 3 poin. A few moments later. Okay, kita main sebab sini dah bukan dalam 10 minit 12 minit tapi tak ada segera barang ragukan tu. Tanya kakak memang bukan time dia dah. Bukan time dia makan kat sini. Tapi buat tempat lain dulu tengok tak mana ikan makan. Aku macam ni. Hujan mau turun. Mulai terajak pun hilang lah. Jom kan. Sebab ni so laju, dia main dengan angin laju. Assalamualaikum. Ni tak sempat sampai. Rokok eh. Banyak hujan datang dengan kelajuan. Kelajuan. Kelajuan buat masalah sekarang lebih kurang dalam 10 knot angin 10 knot juga lah. Kalau kuat juga lah lebih. Kalau nanti kita main lagi kita finish pulau dulu nak take off ke pintu ke apa tu dan mungkin juga nak lunch sekali buat ke-12 dah larang sampai untuk kita main balik sini. Jom. Okay, come on. Yee, dah sampai. Okay, kita dah sampai jeti Pulaman. Nak pergi kedai Kak Timah. Hey, kakak-kak lah dapat masak ikan yang kita dapat ni. Jenang dan juga senangin duduk ekor saja depan ni. Okay geng, kita punya lunch dah sampai. Tengok. Wah, ini telur dadar. Seperti biasa telur dadar. Kari senangin yang dapat tu. Senangin tak apa dapat tu. Ha? Kau dapat senangin? Ha? Dapat senangin? Ha? Dapat senangin? Hehehe. Tu besar dengan jenak. Oh, jenak. Eh, jenak mana weh? Oh, ya. Kau dapat jenak? Ha. Kau dapat jenak? Tak dapat jenak? Ha. Ikan mereka ada pun nak balik. Ikan aku ada pun balok. Pendai mereka. Okey, jom. Jemput makan dulu. Ikan jenak. Jenak goreng kicap. Puh, tengok. Campur daun nepal tau. Daun nepal, daun sup. Dan kari. Kari senangin tadi. Sambal limau. Sambal limau pun ada. Okey, jom. Jemput makan dulu nanti nak solat jemaat. One eternity later. Okey, geng. Kita dah habis makan. Habis solat jemaat. Dah sambung balik. Second round. Lepas ini malam ke ya. Orang Islam mesti ada air tanki. Untuk jadi. Ah. Ah. Itu saya pukul jalan. Jom, saya gerak. Lepas ini belakang pulau. Tempat je, geng. Daripada lokasi tadi, ayah masih jalan last. Kita try. Lepas tu kita akan ke kota Terpayung lah. Terpayung ni dia mahu ayah. Ya, dah pelan atau ya, mula suruh tadi. Boleh makan.
yang penting kena lecut. Lepas. Lecut. Baru aku nak ambil tunjuk. Naik jadi 6 kilo. Tapi gaya aku yang macam jaga grup sang. Kan. Macam-macam. Tak mau lesen. Ikan dah naik atas dah, lucu. Anggaran dah 6 kilo 800 gram. Mungkin juga tolak 6 kilo tu. Kira yang baki lah. Boleh ni. Panjang ke lesen. Angin bah. Budang gantung ah. Apa bergantung ni? Selok ah angin. Boleh. Tempoh yang. Sia dia. Sia. Tak ada sia semayang tadi baca doa awal panjang. Gantung lah. Panjang empat angin. Oh, gitu. Kaya je yang kena jari. Ini ekor ujung-ujung hitam-hitam. Ish. Sungguhlah budak ni. Bila buat apa ni sang? Buat apa ni sang? Gambar. Apa ni sang? Okay. Macam mana dia mau pergi? Haa, tu dia. Tu, ekor ni gigit, baru kena gigit. Drag. Nice. Akhirnya, dia dapat lesen. Kerapu. Nice. Tengih ambil dengar. Oh, jadi dia lesen. Dah kumpah. Dia tak sakit tinggal aku. Aku makan ni, aku makan ni. Oh. Baji. Baji. Oh, baji. Aku pun baji jugaklah. Bajiwa. Halus. Tunggu dia makan. Ha. Tengok muka dia. Oh, macam tu. Tengok muka dia awal ni saya. Habis tu dia tengok saja. Dia makan ya. Aduh, apa jenis merah tu? Dia boleh saya bagi tadi ya. Lesen merit. Aku buat pira, ya pira. Acik dia mau jangan ada sama ni ya. Total. Apa pun tak dah. Kena ni. Ambil hang kena yang tu Betul tak mau kena ikan ni sepak tau. Kena pun tu. Perut. Kira ni ikan tak mahu kena, Ajik. Kau tak makan, tak mahu kena. Kau kena kuk, palah kena. Kuk, palah tak kena. Ai kena juga. Tapi tak kena mulut lah. Aci lah. Nah, tak apa dah lagi. Bahagian kaki tu pun. Nak menyorok ya. Ya. Ikan forehook ni ikan jenis ni. Ah, kata dah. Tu sahih kata. Forehook juga. Tak kena pun. Kampung karen. Panau. Panau.
Dah bola dapat Eka. Aura mai balik dah. Aura mai balik dah. Ha. Ha, yang ni sok tak nak tak kena kepala. Ha, ini baru. Wih, apa? Ah. Ini sok tak kena kepala. Ini tak leh labung lah kena sok. Apa din? Andai Pak Din cari lubang. Tu lah. Orang-orang yang pergi lambat Pak lesen tu macam tu lah. Nah, dia selamat-selamat. Weh, dia macam sedikit bongkak lah cakap kan. Dia naik kain dia. Ayang tu hero mula nak dukang. Punya lama pun naik-naik nak sekok. Padah. 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 Oh. Ini dia. Gugur tak apa. Jangan duri ya. Gugur ada gocang kuat. Tapi tikam ayak senyap mana tikam ayak tau. Tak gocang pun tikam ayak ni. Ah, punca. Ah, debek kuat. Eh, ini macam pekerja ke? Ha? Balik rot tinggal main handphone. Ya, dapat ikan. Ini macam pekerja ke? Boleh lah. Halo? Orang Dewa? Bola. Sama saya. Oh, yeah. Jalan ni. Makan jauh masalah terdekat. No? Okay, not bad lah. Orang Dewa dapat gugut. Itu macam punya pergi lah. Arah kali-kali pegang-pegang pun sama. Macam ni pun boleh lah kawan. Banyak senang. Banyak senang. Balik-balik tinggal kan. Bukan susah. Ini macam punya pergi lah. Nangis bok. Nangis ni. Tengok. Ha? Oh, nangin. Ada kena tali hang dia. Tak kena? Ha, lain nak apa? Oh, nangin. Kena tali ya, tak nak tema. Aku benang dia duduk kat mulut dia. Sini punya kencam. Putui. Berilah. Nangin rempit. Dia tak susah main ni. Cakup udang. Baling tinggal lah. Kalau kena main handphone. Itu kawan-kawan kat abang. Kalau ikan makan, kawan-kawan. Eh, ikan makan. Itu tak macam punya kerja ke? Dia macam tu lebih senang. Dia pedoh chamber tu kan. Pegang rock daripada tadi. Geng, orang ni tak boleh nak tambah masa orang lemah. Aku nak keluar buat kita jauh. Dah mungkin 6-5 minit dah. Orang pergi kawan, lebih kurang dalam 10 minit lebih. Dia balik pulau, lepas 6.30 buku tempat kat jeti pulau. Dia balik mandi pun nak keluar buku 7. Terpaksa lah, kita tak dapat nak apa lanjutkan masa seperti biasa lah. Kan, so hari ni ikan campuran kecil yang kita dapat. Cuma besar sekor yang dia dapat, boleh kagak besar lah rapu tu. Ada sekilo lebih. Sekilo lebih adalah boron abang Din dapat tu kan. Yang kecil tu bagi kami lah, main kaduri kagak lama. Jom kita gerak balik dulu, nanti jumpa di Batu Kawan. Eh, udang masih dah belen. Duduk dah 10 belekok yang dia mati. Hehehe, dia tengah hasil. Hasil kenyang, hasil keseluruhan. Oh, ni kan buat tel. Oh, nampak nangin tu besar lagi daripada apa rapu. Nangin siapa besar tu? Ha? Campuran, gerut, nangin, rapu. 3 sekutong lah. Okay, banyak, masih banyak. Sama-sama. Bila pula trik kita? Bulan 10.
Bulan 10 buat trip kita. Bulan 10. Tu bulan depan pula jumpa depa ni. 18 10 tu mana ya 2 bulan lepas pada birthday aku. Okey, masih panjang. Okey, sama. Terima kasih. Mandin. Kau apa barang-barang. Terima kasih, Mat. Jumpa lagi lain masa. Okey. Jom. Balik dulu. Jangan lupa like, subscribe. Channel Tekong Pedalot Fishing Adventure.